Polsek Pekalongan Lampung Timur bersama puluhan warga menggagalkan aksi pencurian seekor sapi di Metro Utara sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Rabu 13 Oktober 2021. Uniknya, dua tersangka memasukkan sapi dewasa ini ke kursi belakang mobil Honda Mobilio sewaan. Warga Metro Utara Kota Metro yang mengetahui kejadian itu bergegas memburu kedua tersangka. Mereka diketahui bapak dan anak MZR 17 tahun yang masih berstatus pelajar. Warga menghubungi polisi yang langsung menghadang jalur pelarian kedua pencuri tersebut. Kapolsek Pekalongan Ibtu Rahadi mengatakan karena panik melihat mobil di depan mobil yang dikemudikan, tersangka terjun ke drainase. Dan saat ditangkap, warga sempat meluapkan emosi dengan memukuli MZR, sementara bapaknya lolos. Untunglah polisi berhasil meredam dan mengamankan MZR berikut mobil berisi sapi ke Polsek Pekalongan. Lantaran tempat kejadian di Metro Utara, Polsek Pekalongan melimpahkan penanganan kasus ini ke Polresta Metro. Jadi awakmu mangkat ke bapakmu? Gila itu dah. Rilis IDTV Nurman Agung melaporkan.